Coba aku bisa bikin seperti ini. Oke, okay, buktikan ya. Rai kencurnya berasa. Kencurnya ngerasa, terus? Udangnya matang. Sambalnya, emang sambal matah kali ya. Gue agak sedikit mentah-mentah gitu, agak wangi-wangi sedikit mentah, jadi pengen seger sih. Yang kurangnya cuma kurang apa ya? Kurang limo apa? Limo sedikit. Limo. Oh, kurang limo. Bang, ini limo bang? Bang. Bukan, itu mau pakai bang? Lemon. Oh, salah. Coba kita balikin lagi deh. Kita cemur petai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Petai. Wah, gila sih saking ramenya nih ya. Kita diputer-puterin parkirnya. Jadi kita parkirnya tuh repetkan ya, Pak. Kayak susah gitu saking ramenya ini tempat. Wow. Aku belum makan, jadi nanti aku bakal rekomendasiin. Perlu apa enggak kalian kesini? Sorry ya guys, ini kayaknya belum mandi sore. Benar-benar hinyai banget dan langsung kita mau. Aku menihinyai, menihidang, menikuling. Kita tuh kan baru pulang dari hilang. Kita biar gak burik-burik amat ya teman-teman. Kacamata kali ya, biar kelihatan gelap. Oh ini udah gelap nih, 7:30 kayak malam dadah. Kita lihat dulu muka kita yang berhinyainya seperti noda-noda ini. Apa namanya, ini kayaknya muka kalau ditatakin dinisin dakinya ada kali 12 ya. 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Lihat deh guys, muka kita hinyai banget ya. Dan hasilnya seperti ini. Dan kita gak menutup foto-foto ini kalau kita jelek ya. Iya, karena kamu kan main di laut terus, udah gitu kamu udah perawatan tuh, lihat keluar-keluar biji-biji ketapang, biji-biji nangka ketapang. Ini kamu punya biji? Barang di belakang banyak banget ya. Yes. Karena kita habis belanja untuk Alawiyah Hijab. Buat kalian yang nggak tahu Alawiyah Hijab itu apa, silakan lihat aja IG-nya Alawiyah Hijab dan juga nami keripik ya teman-teman. Dan sekarang kita nggak perlu juga nyari duit ya, sadar sayang. Intinya mau berbagi apa namanya kebahagiaan lewat video dan canda tawa. Tapi berarti kalian harus lucu sayang. Ayo dong lucu, kamu pasti bisa. Jadi lur, aku tuh mau ke salah satu tempat yang terhits, terviral. Viral. Terviral. Ayah, juga nggak bisa gini gak? Ayo, lurusin ke depan. Nengok kepalanya ke belakang, ke kanan. Nengok ke kanan. Gak bisa. Ayang kayak apa ayang kalau begini? Ayang kayak robot. Gara-gara gue salah salah bantal lur, salah bantal tidurnya. Gara-gara mbak tidurnya gak dikekepin alias gak di manja-manjain sama dia, terus tujuh gue sakit banget ini. Dan pokoknya kembali lagi kita mau mereview makanan viral se-TikTok. Dan kita sampai jauh-jauh dari Bogor ke Bandung cuma pengen nyobain makanan viral ini lor. Namanya sambal bakar Pak Ujang. Jadi disini ada sambal, udah gitu ditambah topping-topping kayak daging atau apa, terus dibakar langsung di kuil. Wow. Kayak gimana kelanjutannya, pokoknya langsung aja deh lihat nih. Oh. Hey, kamu kenapa? Pencet. Kamu udah lapar ya? Belum, cuma gempang dong. Oke, okay. Okay, let's go! Ini let's ada go, di jalan dekat alun-alun Kota Bandung. Alun-alun Kota Bandung kalian lihat aja di GPS, sambal bakar Mang Ujang. Oke, okay? Bye-bye, kita langsung ke TKP. Kita udah nyari tempat duduk. Nih, kita di basement gitu. Basement. Di tempat parkiran cuma daripada di dalam, soalnya ampek banget. Bukan ampek, di dalam tuh apa namanya? Ngelekep banget. Ngelekep. Bahasa Indonesia enggak tolong. Bahasa Indonesia. Kalau hanya panas. Ngelekep. Ngelekep banget. Yes. That's right. Terus sebenarnya kita udah jadi duluan. Ini aku pesan minum ini. Belum teh, ini mah belum berarti. Oh, belum. Terus kenapa 14? Oke deh. Ya, PHP. Di prank. Itu bukan mendeman kita. Sedih banget. Oke deh, gak apa-apa. Kita baru nyampe. Nah, ini dia.
ayam gami, pesen ceker goang, cumi goang, nasi, terok, petai, yakko, dan es Jerman. Dengan total segini ya, Lur. Dengan sebanyak ini worth it lah. Cuman kita nggak tahu ya rasanya kayak gimana ya. Ya, semoga sih enak ya. Amin. Memuaskan ya. Jauh-jauh kemari makan gini aja. Kita harus jujur ya, ini enak apa enggak? Oke. Okay. Ini belur bumbu rahasianya, cabai-cabaiannya. Ini dibakar langsung. Dan nanti tinggal ditambah si toppingnya, mau udang atau apa. Kita makan. Oke, Bi, kamu duluan deh aku rekamin. Kamu mau yang nyobain mana dulu? Mana dulu? Pertama, pete dulu. Pete, iya, mantap, pete. Mau dong. Mau dong. Masa enggak dong? Oke. Bi, ayo dong, Bi. Aduh, penasaran nih. Kita aduk-aduk dulu ya, guys. Kita coba satu-satu itu. Ada yang nama. Kamu mau yang mana? Aku mau nyobain ini dulu. Oke. Nanti gantian ya, menurut aku gimana, menurut kamu gimana? Oke. Okay. Katanya di sini terkenal banget udangnya sama apa namanya tuh sama cumi. Cumi. Ini bakal gue coba. Wih. Kalau enak bilang ya. How the taste? Masakannya sama kayak masakan gua. Nisung. Ya iyalah, semua orang juga pasti bilangnya begitu, Bi. Coba bisa bikin seperti ini. Oke, okay, buktikan ya. Pake kencurnya berasa. Kencurnya ngerasa, terus? Udangnya matang. Sambalnya, emang sambal matah kali ya. Gue agak bikin mentah-mentah gitu, agak wangi-wangi sedikit mentah, jadi pengen segar sih. Yang kurangnya cuma kurang apa ya? Kurang limo apa? Sedikit. Limo. Oh, kurang limo. Bang, ini limo, Bang. Bang. Bukan, itu mau pakai, Bang? Lemon. Oh, salah. Jadi balikin lagi deh. Kita cemur pete ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Pete. Yang ini sambal gami. Sambal gami dia kayak banyak tomatnya gitu. Wih, petainya bos. Tuh lihat, campur pete. Jujur, gue lebih suka sambal yang mantap. Yang ini. Karena emang ini best seller, Bi. Yang ini kurang. Oke. Okay. Sekarang ceker. Kok cekernya bengkok? Untuk segi pembersihannya kurang ya? Kurang menurut gue. Gue coba rasanya. Coba. Ketolong sama rasa. Wow. Oke. Okay. Jadi intinya overall nilai dari 1 sampai 10. Ini? Hah? 9. Oke. Okay. Ini 9. Terus? Ini? Berapa? 6,5. Oke. Okay. Ini? Sama 6,5. Oke. Okay. Berarti ini yang juara. Bagian gue tadi udah dijelasin sama Nabil, gue mau langsung cobain aja gercep ya. Udang yang kata Nabil tuh enak. Bismillahirrahmanirrahim. Agak oncomnya karena tadi udah dijelasin sama Nabil, langsung aja kita yang kedua. Ngekat ini dengan saurus ya, Surya. Bumbunya terlalu too much, terlalu banyak menurut aku, jadi kayak perpaduan yang terlalu berlebihan. Ya gimana sih, kayak aneh aja. Next ayam, lebih ayam gitu. Langsung campur nasi. Teh. Karena gue suka tomat, jadi ini menurut gue lumayan enak. Kata Nabil kan tadi 6,5, tapi menurut gue 8 lah. Kalau ini emang enak, yang udang. Susah. Bumbunya, bumbu, buang. Mantep. Oke. Okay. Keseluruhan lumayan, ini enak. Dan ini review jujur, kita nggak dibayar sama sekali. So, buat kalian yang mau kesini silahkan aja. Menurut gue rasanya nggak terlalu nggak enak. Dibilang nggak enak, nggak. Tapi enak banget, semangat. Jadi kayak semangat-semangat gitu. Gimana ya? Yeah.
pokoknya kalian nggak bakal jasa kalau misalkan kesini gitu. Cuma jangan berekspektasi yang tinggi karena selera rasa kita tuh beda-beda. Pokoknya terima kasih yang sudah menonton. Next gue akan vlog apa lagi ya? Komen di bawah. Thanks for watching. Gue bilang itu video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.